Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Saung Baraya. Ini ada handphone Samsung A10s RAM 2/32, modelnya SMA 107 FDS. Ini posisinya retak LCD-nya. Slot SIM-nya sudah kita keluarkan. Oke, dipastikan ini LCD-nya yang harus kita ganti. Kita buka dulu backdoor-nya. Yang baru lihat channel Saung Baraya, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, ini sudah terbuka. Hati-hati ada fleksibel fingerprint yang menempel ke body backupper. Sudah terlepas. Kita buka. Ini besi pelindung dari soket baterai dan fleksibel soket LCD. Kita lepas. Kemudian soketnya baterai juga dilepas. Dan baterainya kita lepas. Kita akan mengganti LCD yang baru. Dan LCD-nya sudah kita siapkan. Dan sudah kita tes. Hasilnya normal. Ya, ditetesin menggunakan cairan thinner. Baterainya sudah kembung. Kita lepas soket LCD dan kita kasih lakban, kita tempeli guna menghindari berantakan dari serpihan kaca touchscreen. Lalu kita blower menggunakan suhu kisaran 3 strip dan anginnya 4 strip. Sambil kita seset. Secara pelan-pelan, hati-hati, takutnya mengenai tangan. Setelah dibersihkan pinggiran dari tatakan LCD atau tulang tengah, lalu kita pemberian lem. Menggunakan lem berwarna hitam, kita sesuaikan dengan warna handphone. Dan ini lemnya lem merek T7000. Lalu bagian pinggiran LCD-nya juga dikasih lem. Kita akan menunggu 1 menitan 30 detik baru kita tempel dan akan menggunakan media karet gelang. Ya, setelah menunggu, langsung kita tempel, masukkan dulu soket fleksibel LCD-nya. Disesuaikan posisi LCD-nya. Kemudian kita kasih karet gelang. Kita akan menunggu 2 jam biar lemnya kering, baru kita akan pasang kembali. Kita akan rapihkan kembali nantinya. Ya, setelah menunggu 2 jam, kita lepas karet gelangnya. Kita akan merapikan kembali, pasang dulu soket dari fleksibel LCD. Kemudian pasang baterai.
ini agak susah ini soket baterainya menancap, mungkin miring. Yang penting sabar, pelan-pelan. Lalu kita akan pasang ini pelindung besi pengaman soket yang menempel ke badan mesin, dibaut kembali. Kemudian pasang backdoornya. Pertama pasang dulu fleksibel dari fingerprint. Ya, kita hidupkan. Tekan tombol power. Dan sudah muncul tampilan Samsung Galaxy A10s. Sambil kita pasang slot SIM card-nya. Oke, demikian. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita sukses ke depannya. Salam dari Saung Baraya dan channel Badak Sel. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.